Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dari hari ke hari kita bisa menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan bahkan pada saat ini Tuhan juga memberikan berkat kepada kita dengan firman-Nya yang berjudul Manusia Tak Berkuasa Menjinakkan Lidah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lidah memang kecil tetapi sangat sulit untuk ditebak dan sangat sulit untuk diterka, sangat sulit untuk dikendalikan. Ada sebuah lagu yang berkata atau berbunyi atau yang dilantunkannya dengan ungkapan, memang lidah tak bertulang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terdapat dalam lirik-lirik lagu tersebut? Saya akan mengambil contoh sedikit saja. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lidah yang tak bertulang ini tak terbatas kata-katanya. Demikian pula firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh dan delapan berkata kepada kita, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Luar biasa saudara sekalian, lidah yang kecil dan dia sulit untuk dikendalikan. Dan bahkan dari lidah yang kecil ini mampu mengendalikan tubuh kita dan perilaku kita, serta mampu memberikan jaminan yang terbaik dan bahkan mampu untuk menjatuhkan kredibilitas yang ada di dalam kehidupan kita. Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, bagaimana kita menjinakkan lidah yang saudara dan saya miliki? Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa lidah yang kecil diciptakan oleh Tuhan tujuannya adalah supaya anak-anak Tuhan memuliakan nama Tuhan dan mempergunakan lidah kita ini untuk mengagungkan nama Tuhan dan bukan untuk memberikan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Karena melalui lidah, nama kita bisa melambung tinggi. Melalui lidah, nama kita bisa hancur. Dan bahkan dikatakan lidah dapat mematikan seperti racun. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gunakanlah lidah kita untuk kemuliaan Allah. Niscaya Tuhan memberkati kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.